Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu secara langsung membuka kejuaraan Matic Race untuk memperebutkan piala Kapolres Asahan di sirkuit Jalan Abdi Setiabakti Kisaran Asahan. Dengan dibukanya kejuaraan Matic Race ini diharapkan dapat menjaring bibit-bibit pembalap muda yang berbakat. Selain itu, AKBP Faisal Napitupulu berharap dengan adanya kejuaraan Matic Race ini tidak ada lagi balapan liar yang membuat para remaja pecinta otomotif kehilangan nyawa di jalan dengan percuma. Kedepannya Kapolres berjanji akan berkoordinasi dengan organisasi otomotif dan pihak pemerintah Kabupaten Asahan untuk memberikan lokasi sirkuit motocross. Kejuaraan ini juga nantinya akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali untuk menjaring para bibit-bibit pembalap muda yang berbakat. Berbuat lebih untuk Asahan. Dan saya siap mendukung untuk kemajuan olahraga otomotif kita, ya. Daripada adik-adik kita, anak-anak kita harus bali balap liar. Betul nggak? Bagus kita kasih wadahnya. Nanti saya coba bersama panitia juga bersama tokoh-tokoh olahraga kita. Kita menghadap Pak Bupati. Supaya kalau bisa sirkuit ini lebih diperbaiki. Ya. Saya ucapkan selamat bertanding. Tetap hati-hati ya. Tetap hati-hati keselamatan. Dan junjung tinggi sportivitas. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.